Nah, ini sudah laju ngoco, guys. Kanan kiri tengok, kanan kiri siapa tahu ada telek ya di pinggirnya. Siapa tahu telek diusap sekalian. Laju pasang alis, meleleng-meleleng matanya. Awas keculak, Bu Menteri. Nah, itu masih hitam, Bu Menteri. Menggak sana. Lah itu masih hitam itu. Maksudnya Kiki. Bu Menteri Kiki. Untuk sampean pribadi istimewanya di mana? Istimewanya. Istimewanya ini sih tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada istimewanya. Tidak ada sama sekali. Loh. Wah, teloan guys. Kincul mahal sekali. Senyumnya Bu Menteri. Wow. Oh iya. Iki arep masak iki, maca. Maca. Wah, arep maca tenan. Iya. Poh. Masa arep maca, Bu Menteri? Iki opo to wedake iki anu. Bayuh. Yo siap masitin aku. Wah, enak pete iki nih. Pete. Oh, gak enak jengkol sih. Per piro pete iki? 5.000 siji. Enggak. Sak bombo. Tiga. Hmm? Mm-hmm. Wah, arep maca iki. Wah, masare mau gedean. Nek badok ya? Nggih. Badok. 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 Grogi aku. Grogi. Ngopo grogi? Enggak tahu. Grogi ngono. Kedep lampune guys ya. Wah, pertama ditutul-tutul ya. Ya. Kayak macan tutul lama-lama ini Bu Menteri. Pertama ditutul-tutul guys, lalu diusap-usapkan ya masuk ke hidung. Wah, luar biasa ini ya. Ini lama-lama menjadi bukit, apalah Pak Herman lama-lama menjadi kelapa emang. Kelapa tua. Ini 17 Agustus Bu Menteri macak vampir ya guys ya. Luar biasa. Nah, gincunya ini laju gincu mahal sekali ya guys ya. Wah, ini beda deh untuk gincu, beda. Beda, beda harganya 1 juta itu. Wah, 1 juta? Wah. 1 juta harganya. Dioles-olesan ke pipi ya, lalu motonya dicuplak sebelah Bu Menteri ya, biar agak kencang dikit. Ya. Ini menguntal satunya, guys. Enggak kuat mau ngetarik gue. Menguntal enggak badok ya. Iya. Kencaos. Najum rudal 3 kali. Wah, masuk. Rudal 3 kali, laju macak lagi guys, itu bedaknya nor papat ya, semburan abu vulkanik, laju digas lagi, itu ada lahar merah guys, oh lahar urung, ini lagi abu vulkanik guys, ditutulkan, diusap-usapkan ya, wah sekali ini tebalnya berapa meter ini Bu Menteri kira-kira? 10 meter. Oh, 10 meter. Bedaknya. Wah. 10 meter, guys. Ini bedaknya artis papan atas kalah, guys ya. Soalnya bedak ini mahal sekali. Nah, harganya ada 1 juta. Oh, 1 juta. Jadi ini tercipta dari abu vulkanik letusan Merapi ini ya, Pak Herman ya? Iya, iya. Oke. Jadi ini nguntal dari tadi guys, belum selesai-selesai guys ya. Iya. Apa tadi, Wir? Kayak apa, guys? Abang anu koyo monggo. Apa? Goreng tahu isi, iki bukan buatanku. Masa buatan warung. Sing iki? Iya, sampeyan coba. Iki tahu isi? Iya. Sing iki? Ini OTOT. 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 Adunya dengan caos. Wah, enak sekali, guys. Ya apa emang lah buatanmu? Enak itu, enak. Eh, dagangmu semua begini, ya? Memang aku coba. Aku coba sedikit. Habis. Entah. Iya. Habis, asal buat lagi tempe goreng. Ini. Nah, kalau coba, gak apa-apa. Ini. Nah, sebelum menjadi tempe madem, aku goreng dulu. Nah, menjadi tempe madem kan, menjadi tempe gosok, ya kan? Nah, ini aku orang-orang gak... Enggak mau. Enggak mau nek kalau digoreng. Oke.
Jadi saya fokus dulu ke cocotnya Bu Menteri dulu ya. Iya, iya. Oke, ini. Fokus dulu, guys, ya. Apaan nih? Wah, gila, guys. Pacarnya luar biasa, guys. Oke, guys. Jadi aku tak bayar lampu ini, tak skip sih, guys. Tak skip sih. Oke. Oke, guys. Jadi lampunya saya ganti, guys, yo. Wih, jadi enggak kedip-kedip saya iki. Oke, Bu Menteri. Lanjut, Bu Menteri. Ayo. Nah, ini sudah laju ngocok, guys. Kanan kiri tengok, kanan kiri siapa tahu ada telek ya di pinggirnya. Siapa tahu telek diusap sekalian. Telek-telek ya, guys, bedake guys, cara percaya kuwi. Oh. Laju pasang alis, meleleng-meleleng matanya. Awas keculak, Bu Menteri. Wah, luar biasa ya. Aslinya alisnya dikerok nih, pasang alis sapi. Pas. Wah, laju panjang banget. Woi, tekan telinga melungker, guys. Wah. Yang laki korah-korah ya. Yang istrinya laju maca. Tuh. Irmanya korah-korah, guys, woi. Nah. Buh. Woi, itu aneh maca, entah-entah ibadah. Gila, oi. Sekarang pakai abu vulkanik atau apa ini? Wah, laju menceng-menceng mulutnya, guys. Wih, untungnya pisan gue dilabur nih, kayak bibir. Loh, gulungmu sih ireng nih, gulungnya. Bentar. Oh. Sampah deh, gulu ya. Yang lagi korah-korah, doanya maca yang mendawakan alis ya. Pasar, ini namanya hitam putih telah cecek ya ini, guys ya. Lehernya kelihatan hitam. Kupingnya hitam. Wah, mulut dan mulutnya makan darah mentah ini, guys. Kira lagi untuk pitik mentah ya. Kucing mentah di berakot langsung ada nih. Kok ganti kucing ya? Ganti uang kucing. Nah ini saya jelaskan ya. Ini kayaknya apa jenis iki dikira ini disuruh bagus admin. Tidak, guys. Ini macak sendiri, guys ya. Tidak ada yang namanya apa jenis terus aku ngongkon-ngongkon ini gak roh aku, guys, masalah make up ini ki. Nyampe ngomong make up kok, kita kok lanang, kita kok syuting aku yang nek. Ayo. Jadi harap syuting ini. Pengen maca, maca, tak pengen maca, yus. Maca dulu ya. Iya. Kayak ngon perintah gitu. Nah iya, wah bibirnya ditambah lagi nih. Wah ditambah lagi ya gincunya ya. Wah laju merok, anu melecur-melecur, guys. Bibirnya sangat panjang, dipanjangin lagi nih, guys. Wah, laju demut-mut. Tuh, boleh gue tekan gusi-gusi barang kayak ada bibir. Ya. Wuh, guys. Ya. Wah, kayak setan alas, guys, ya, ternyata. Ya. Ini Herman nih. Woy, masih korah-korah. Herman, di Herman nih. Woy, korah-korah. Korah-korah. Irman korah-korah, guys. Irman korah-korah. Waduh, sing wedok laju macak iki, guys. Wis ra bener iki. Terpe macak ya. Heeh. Wedai setane. Wedai yo, kan. Karek saiki. Paket kae mosok sentek. Mentes, mentes. Jangan terus. Pok. Sore, sore yo. Oh, sore. Berarti jam 1 barang ya macak we. Macak no. Isu barang macak harus dhewe sampean kok. Padahal gak macak ya wis repot. Wong ngamana iki. Oke oke oke. Jelas ya, sing kamar mandi itu siapa? Iki guys, wah penampilannya guys ya. Luar biasa ya. Wah, pas-pas ngeri banget, guys. Setan dong. Nah, ini guys ya. Sebelum berangkat. Wah, sebelum wah ngeri berangkat. Banget guys ya. Oh iya. Oh, mau menggigit singanya. Iya. Gimana Pak Herman? Coba kamu ke situ Pak Herman. Iya. Ini gimana? Sebelum berangkat budal
sudah berangkat. Wah, lek ini masih hitam, Bu Menteri. Mangga sono. Lah itu masih hitam itu. Itu piye iki maca iki? Enggak usah. Oh, enggak usah. Gimana Pak Herwan, lanjutkan lagi. Sebelum berangkat jualan. Oh, kiraan berangkat haji. Enggak. Sebelum berangkat jualan. Rumah harus bersihkan dulu. Oh, harus supaya bersihkan. Mendatangkan rezeki. Wah, gitu? Iya. Oh, terus? Ya, habis itu kan kalau sudah bersih, di seperti Mas Bagus Channel yang bilang itu benar, mendatangkan rezeki kalau rumah bersih. Oh, ngono? Iya. Itu setelah benar. Dikorah-korah lagi langsung di dikurap-kurapkan pecenan Pak Herman ya. Iya. Oh, kepecenan. Dikira apa, Pak? Kan lu tahu. Iya, oke. Jadi sebelum berangkat ini setelah ini nanti bikin vlog. Pak Herman kan rencana mau korah-korah ini ya. Iya. Oke, Pak Herman juga rencana mau korah-korah nanti vlog di part 2-nya ya, guys ya. Iya. Oke. Bu Menteri gimana? Sehat? Oke, Pak Herman punya istri atau kayak Bu Menteri itu gimana? Ya. Menyikapi gimana? Saya menyikapi. Nah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada perubahan. Oh, enggak ngono. Maksudnya iki Bu Menteri iki untuk sampean pribadi istimewanya di mana? Istimewanya. Istimewanya ini sih tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada istimewanya. Tidak ada sama sekali. Lu. Iya, istimewa. Istimewanya. Tidak ada istimewa. Iya, iya. Langsung mata tajamnya keluar, guys ya. Jadi bercanda. Gimana? Bercanda. Untuk gimana? Bu Menteri sering enggak waktu dulu sebelum dagang ya? Sebelum dagang. Sebelum Pak Herman buka warung seperti ini. Iya. Terus apa namanya itu? Bertengkar. Masih kerjaan ngamen lah istilahnya. Yeah. Bu Menteri pernah enggak cara nganu niki rewel lah bahasane rewel atau nganu? Enggak rewel ya. Cara ora duit. Diam saja ya. Diam saja. Cuma gimana? Cuma gitu enggak bisa diganggu. Oh, enggak bisa diganggu. Iya, amane saya enggak punya uang, dia tetap diam begitu. Oh. Ya. Kalau tidak coba madep sini Bu Menteri. Wah, begitu ya. Kalau Bu Menteri gimana? Punya suami kayak Pak Herman itu gimana? Biasa saja. Ojo kowe sing jawab, malah tak keplek-keplek nek entol. Gimana Bu Menteri? Punya suami kayak Pak Herman. Yang banter. Ya, biasa saja sih. Biasa saja. Ya. Istilahnya istimewanya Pak Herman? Dia sayang. Wah, sayang. Ya. Sayang karo wong wedok. Ya. Saya ngaruh bojo lah ya. Iya. Terus selebihnya gue, pernah nggak Pak Herman marah dengan Bu Menteri? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oh, begitu. Jadi Bu Menteri mendapatkan suami Pak Herman itu rasa syukurnya gimana? Alhamdulillah ya. Punya suami baik dan setia. Oh, punya buah suami baik dan setia. Ya. Nah, seperti itu. Yang penting Pak Herman ini jangan sampai salah pergaulan. Ya? Enggak. Intinya gimana Pak Herman ya? Iya. Ya ini sekedar apa namanya ya, berbagi aja lah. Iya. Berbagi aja, intinya ya benar-benar emang kejujuran ada. Iya. Kejujuran itu harus ada dengan seorang istri lah ya. Itu harus dijaga kejujurannya. Saman-saman ke sana ya bilang ke sana. Iya. Saman ke sini bilang ke sini. Iya. Jangan bilang ke sana terus menggok ke sini, Jo ya. Iya. Jadi intinya Pak Herman menjaga perasaan seorang wanita. Menjaga perasaan seorang istri lah tentunya istri seperti itu. Iya. Dan satu lagi buat Pak Herman ini yang harus dicamkan ya. Iya. Sekarang kan Pak Herman ekonominya sudah agak membaik lah ya. Dulu seperti apa sih ya Pak Herman sebelum buka warung, sebelum bisnis sayuran seperti itu. Iya. Jadi Pak Herman saya harap ya. Saya berharap banget buat Pak Herman. Iya. Kejujuran selalu ada tentunya. Selalu ada. Intinya menjaga istri ya, tanggung jawab kepada istri tentunya ya, harus jujur sama istri. Terus duwe titik engko arep menggok dalan wae aja ya. Enggak diperbolehkan. Jadi Pak Herman sok diparingi wong dadi wong sukses ya. Amin. Jadi tetap rendah hati. Tetap. Jangan dhewe arep ndangak model piye panggah langit enggak tekan Pak Herman. Tekan. Jadi dhewe tetap dengan orang
cilik, intine wong cilik ya wong ora duwe kuwi tetep digauli ya. Nggih. Tetep diseduluri, tetep ditanggoni. Pokoke intine dhewe iki arek kekancan ya. Arek kekancan kuwi aja pilih-pilih, ha bagiku. Bagiku orang kaya, orang miskin, orang sedengan, orang bawahan, orang atasan itu sama saja. Sama yang saja. Penting saya menyikapi dengan baik. Baik. Jadi emang ini meskipun aku kaya, meskipun aku kaya, pastiku rendah hati nah, itu saya katakan. Kepada semua orang yang ku cintai. Oh, berarti kabeh dicintai Pak Erwan ya? Iya. Disayangi, diambungi. Oh, seperti itu. Oke, jadi intinya seperti itu. Jadi ya, kalian berdua ini ya intinya ya bagus admin itu kan hanya penyupport di belakang kamera ya. Iya. Tak dorong bicarane ben awakmu iki lebih dari sebelumnya. Iya. Ya intinya kita kejujuran itu harus nomor satukan. Iya. Saya dan keluarga saya di depan kamera atau di belakang kamera, saya dan keluarga saya tetap berlaku baik. Oh, berlaku baik ya? Iya, berlaku baik dan tidak hanya di kamera saja ya? Enggak. Oh, no. Di belakang kamera juga begitu. Berlaku baik dan jujur agar orang bisa segan dan suka. Oh, segan? Segan. Degan dan suka. Iya. Yang penting welas asih kok gene Gusti Allah. Allah amin. Dadi rezekimu dipermudah karo rezekinya. Iya. Badok roti, Bu Menteri, apa celengan? Celengan, guys. Celengan, guys. Nah, lain kali kamu buka rekening. Nah, tahu buka rekening itu lebih gampang nih. Wah, BNI, ya nabung 100. Ini 5.000. Oh, 5.000. Ya wajib sih, kita nabung itu wajib nih. Ya itu saya enggak mengingatkan kamu saja, saya sendirilah. Iya. Intinya menabung itu perlu. Jadi ki kelak kaya daganganmu kuwi nipis iso nggih muka modal neh. Disembung neh. Ya penting insyaallah mbok sesuk mbok kapan iki ndang tak gawe soalnya aku juga iki mungkin rencana dina iki arep santunan anak yatim piatu tapi lali. Oh gitu. Tapi iya. Lali insyaallah sesuk aku, sesuk hari Jumat kuwi. Nah, awakmu Rono engko lak anu telepon sore apawan mangan-mangan ning kono. Wes wanci-wanci. Iya. Mangan-mangan sore. Iya. Sesuk tempe balike tak tepatne kowe jam 12 kowe kudu teko ngomah. Soale engko ngomah enak acara makan-makan. Ya makan nanti wingi ngono. Oh. Yo intine campur aduk lah enek sate piatu, enek anu. Oh, santunan lah intine sepi mang. Ya mungkin begitu saja ya. Iya iya iya. Di vlog malam ini kita lanjut nge-vlog Pak Herman mau korah-korah ya. Korah ya, bersih-bersih dulu. Bersih-bersih. Iya, sebelum jualan. Sebelum jualan. Ya. Oke, pamitan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan keluarga saya minta undur diri. Mau korah-korah. Mau korah-korah dulu. Iya ya, mau tinggal di korah-korah. Tunggu di vlog selanjutnya. Selanjutnya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuh. Ya.